Bapak, Ibu, para suster dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Berbahagialah bahwa hari ini kita bisa berkumpul bersama di gereja kita ini untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di sekolah kami di SMP Katolik Panti Budaya, tak henti-hentinya Bapak Ibu guru membeberkan aturan-aturan kepada peserta didiknya. Mereka mengatakan demikian, "Anak-anak kami yang tercinta, buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anak kami yang tersayang, kalau berbicara sopanlah dan santun. Anak-anak kami yang tercinta, kalau ujian janganlah mencontek. Anak-anak kami yang tersayang, janganlah mengejek temanmu. Anak-anak kami, janganlah berbohong." Para guru itu melebihi orang tua. Orang tua jarang menasihati anaknya. Maka seringkali orang tua dengan guru bentrok soal peraturan. Yesus bilang apa tadi? Barang siapa yang marah kepada saudaranya, ia harus dihukum. Peraturan itu memang sudah sejak kecil diberitahukan kepada kita. Sejak kita tahu membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Bahkan orang yang pacaran pun harus membuat peraturan. Ya, Pak Tambah, udah punya pacar? Buat peraturan supaya tidak jatuh dalam kegelapan. Mana yang bisa, mana yang tak bisa dilakukan. Kita sendirian pun harus ada peraturan. Misalnya supaya hidup sehat, ya kan? Harus ada peraturan juga kita tetapkan dalam diri kita. Bertekad, aku akan istirahat secukupnya. Aku hanya minum 2 gelas satu malam. Kan harus ada aturan itu ya. Aku tidak akan menggosipkan kawan-kawan. Atau aku berjanji tidak cemburu kepada kawan-kawan ibu-ibu. Semua kita membutuhkan peraturan. Jadi jangan sampai peraturan membebani kita, jangan. Waktu saya SMP dulu sudah saya pelajari bahwa kita melaksanakan aturan supaya bebas untuk. Nah, bebas untuk, bukan bebas dari. Bebas untuk apa? Untuk bahagia. Menerima diri sendiri, mampu menerima diri sendiri, mampu menerima orang lain, dan mampu bersyukur. Itulah artinya bahagia. Orang-orang Yahudi juga seperti dibebani dengan aturan itu. Masih ingat dalam kitab Taurat, kitab Imamat itu ya. Kitab Imamat itu semua isinya tentang peraturan bagaimana beribadat dalam agama Yahudi. Ujung-ujungnya membuat ahli Taurat dan orang-orang Farisi munafik ya. Menjadi munafik supaya mereka dinilai orang yang saleh, dikatakan mereka menggunakan pakaian beribadat sampai di jalan-jalan, di simpang jalan, supaya mereka dikatakan orang yang saleh yang melaksanakan hukum Taurat. Mereka membuat wajahnya lusuh. Oh, mereka lagi berpuasa. Kedatangan Yesus di satu sisi membuat mereka bersuka cita, tapi di lain sisi juga membuat mereka kecewa. Karena Yesus mengatakan apa tadi? Kamu sangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat? Tidak. Aku datang untuk menggenapinya, menyempurnakan hukum Taurat. Orang-orang Yahudi malah kecewa. Kami sudah susah dengan peraturan-peraturan. Orang ini bilang dia datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Tapi Yesus datang lagi mengatakan. Yesus mau mengatakan, peraturan itu harus kita lampaui. Kita adalah subjek
atau subjek dari peraturan itu. Maka kata Yesus, dahulu nenek moyangmu telah berkata, jangan membunuh, karena membunuh itu adalah dosa. Nah, kalau dalam agama Katolik, membunuh adalah dosa berat. Tapi Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu. Nah, wibawa Yesus dinampakkan, ditegaskan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Setiap orang yang berkata kepada saudaranya kafir harus dibawa ke pengadilan. Setiap orang yang berkata jahil harus dibawa ke neraka. Maka karena itu saudara-saudari, mulak mahita. Dan kalian tenang-tenang saja kutengok. Gak ada yang wajahnya seperti menunjukkan kekecewaan atau apa, tak setuju. Kalian orang Farisi semua. Ya kan, karena ini kan keras sekali ini. Siapa yang marah harus dihukum. Suster Madilin pun yang nampaknya saleh, marah juga ya suster. Marah dia kepada Bistinar. Anak-anakku, jangan begitu. Tapi suster ini, lucunya semakin dia marah, para Bistinarnya makin senang. Hore, suster marah. Jadi Yesus mau mengatakan, apa dasar atau titik tolak dari peraturan itu? Dasarnya ialah cinta kasih. Yesus mengatakan tadi, kalau kamu pergi ke gereja dan membawa persembahanmu, ketika engkau berjalan mengantarkan persembahanmu dan kau ingat ada orang yang sakit hati dengan engkau, pulang. Pulang. Berdamai dahulu dengan dia. Sesudah itu, sesudah misa selesai, baru kau datang mengantar persembahan. Iloh kamu di akadam do daina. Adeh. Taulah hodoi. Eh marhua si panggarap do hita. Alang gurak kepek tak. Tak paling leling membuka do peton. Jadi artinya apa? Persembahan itu bukan mau menyogok Tuhan supaya dosaku dihapuskan, bukan. Tuhan tidak membutuhkan persembahan. Tapi persembahan itu ialah ungkapan kekecilanku di hadapan Tuhan. Maka karena itu aku harus pergi memberikan persembahan ini dengan tulus dan dengan damai. Ada orang pintar mengatakan, 1000 teman itu terlampau sedikit, 1 lawan itu terlampau banyak. Itu teh, sister? Ke guru teh kayak tu sih deh. 1000 teman terlampau sedikit, 1 musuh terlampau banyak. Maksudnya jangan ada satu pun yang tak kita sukai. Alai dia madhorana teh. Inat ta perdijabut tapi kita kurang sukainya kan? Amat tat tapi kita doakan ya, badai umat Tuhan saya liho. Nah, saya butuh. Sama juga terhadap pergaulan. Makanya aku bilang tadi tambah. Atau mau menguli, orang berdosa iho. Kan? Bukan setambah itu, setambah yang sananya maksudnya. Kok tertawa kau, daci? Si dacinya kau tehe. Siapa? Hah? Dah, Margana dong, Marganias. Alauli, karena gurunya kan senang dia, gurunya dibully. Karena Pak Tambah ini suka mengganggu murid-muridnya, ya kan? Nah, dikatakan oleh Yesus, dahulu kamu telah mendengarkan firman, jangan berzinah. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya, kamu sudah berbuat zina. Jadi merkacamata Reben Mahida Sude. Saya juga sering terganggu kalau melihat perempuan. Nama antai. Jadi artinya, kita sudah melakukan dosa ya. Dosa perzinahan dalam hati. Maka Yesus pernah mengatakan, bukan yang masuk ke dalam tubuh kita ini yang menyebabkan dosa,
Bukan makanan yang membuat kita berdosa. Makanan itu akan masuk ke dalam perut, dan perut itu akan membuangnya ke jamban. Tapi yang membuat kita berdosa adalah apa yang keluar dari hati. Maka ada disebut apa itu? Dosa rencana. Pembunuhan berencana, gitu. Jadi ketika orang tidur, di situ paling enak merencanakan yang buruk, yang jahat kepada orang lain. Dan itu dikatakan Yesus sudah dosa. Maka Yesus mengatakan lagi lebih kencang, jika matamu tambah yang kanan itu menyesatkan engkau, cungkil dan buang. Mulai besok engkau akan menjadi apa itu pendekar satu mata, guru satu mata. Cungkil, lebih baik satu mata masuk surga daripada dua mata masuk neraka. Satu lagi dikatakan, jika tangan kananmu menyesatkan engkau, lauli, penggallah dan buanglah. Jadi tidak enak kan menjadi orang, menjadi pengikut Yesus ini. Apalagi bagi saya, sudah tidak menikah, masuk ke surga, aku berjumpa dengan orang yang buta, orang yang lumpuh, ya kan? Kan itu kan pengertiannya kan? Kalau di neraka lengkap semua, matanya lengkap, tangannya lengkap. Masuk neraka, masuk surga, pendekar mata satu semua. Jadi apa yang mau dikatakan saudara-saudari? Peraturan itu kita butuhkan. Sebab kita telah mempunyai kelemahan dari dulu sebagai warisan. Apa yang disebut ialah keinginan yang tidak teratur. Selalu ada keinginan timbul terus dari hati kita. Sudah punya ini, pengen lagi punya yang itu, ya kan? Sudah punya rumah yang bagus, pengen lagi punya rumah yang satu lagi. Tapi Yesus mengatakan minggu lalu apa? Jadilah garam dan terang. Yesus dua minggu lalu tidak melarang kita menjadi kaya, tidak. Tapi jadilah miskin di hadapan Allah. Kapan saya pernah baca ya? Hidup yang baik ialah kalau mampu memberi. Entah, kurang lebih itu yang pernah saya baca. Di mana saya baca? Di status orang mungkin. Jadi saya kalau mau berkhotbah, saya buka status orang. Karena banyak kata-kata bijak di sana. Jangan lupa bahagia. Berbagi adalah salah satu dari agama. Oh, mantap. Kolekte tetap jumlahnya. Bukannya bertambah. Orang miskin tetap menderita. Bukannya mereka bersuka cita. Karena itu saudara-saudari, cintalah di atas peraturan itu. Maka mari kita melaksanakan aturan demi cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
lambang sujud bakti kami. Semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan.